Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada teman-teman yang menonton Tumin Time kerana tontonan tuanlah yang telah menjadikan video saya hidup secara organik dalam YouTube dan terus bersiaran di dalam YouTube. Kepada yang baru menonton Tumin Time, Tumin Time akan menghidangkan video-video mengenai Arsika, kegiatan ekonomi keluarga dan juga video-video terpilih. Kepada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, komen, share dan like. Kerana subscribe itu tidak ada bayaran. Dalam video kali ini, saya akan tunjukkan kegunaan Germ-X Sanitizer. Germ-X Sanitizer ini digunakan untuk, dia ada spray, boleh digunakan untuk hard spaces macam permukaan yang keras, macam meja, perabot, dispray dan kita lap. Kemudian satu lagi, ini ditulis di sini antibacterial wipe. Jadi benda ni adalah jenis tisu basah yang ada antibakteria. Jadi tisu basah itu digunakan untuk mengelap mungkin perabot-perabot ataupun pada pintu, tombol-tombol pintu untuk menghilangkan bakteria. Terutamanya waktu tersebarnya ni COVID-19. Jadi ini perlu digunakan. Dan yang hand sanitizer ini memang kita dah selalu gunakan lah. Jadi malam dalam video kali ini saya akan banyak tunjukkan dua item ni. Sekiranya raya tahun ni, era COVID-19 ni belum berakhir dan perintah PKP, Perintah Kawalan Pergerakan ni masih berkuat kuasa, mungkin bagi saya, untuk cucu-cucu saya minta maaf secara jauh-jauh. Sorang-sorang bagi ucapan. Kalau tak ada yang berucap, baca skrip. Minta maaf, nanti atuk jawab. Duit raya ada dalam tabungan. Dan jadi raya kali ini tak ada salam, tak ada peluk-peluk, minta maaf jauh-jauh. Ini sekiranya era COVID ini belum berakhir. Kerana usia 67 tahun ini memang amat berisiko. Sekiranya dijangkiti memang susah untuk sembuh. Itu kemungkinan saja. Kalau hari raya sampai nanti, era COVID-19 ni masih melanda seperti apa yang berlaku sekarang. Jadi untuk video kali ini, saya akan tunjukkan macam mana saya gunakan sanitizer-sanitizer ni untuk mengelakkan jangkitan daripada virus. Ikutilah video ini sehingga selesai. Cuba kita tengok bahagian mana perabot yang biasa kita pegang bila kita di rumah. Kita pegang armrest sebelah kiri, lagi armrest sebelah kanan. Untuk perabot-perabot ni, kita gunakan antibacterial wipes. Jadi kita lap dengan tisu basah yang ada antibakteria. Jadi kalau ada jangkitan bakteria, di situlah berlakunya jangkitan. Jadi kita gunakan tisu basah antibakteria pada bahagian-bahagian yang selalu dipegang. Thank you.
Sekarang kita tengok, kalau kita buka pintu, bahagian mana yang dipegang. Jadi di situlah risiko jangkitan tu berada. Bahagian-bahagian yang dipegang. Untuk pintu, kita gunakan spray Germ X Sanitizer. Bahagian-bahagian yang selalu dipegang tu kita spray dengan Germ X Sanitizer. Spray pada tombol, pada bahagian pintu, pada mangga, tempat mangga dan juga lepas tu kita lap menggunakan kain. Dan yang mangga ni pun kita kena spray juga pasal dia selalu dipegang-pegang. Kita spray dengan Germ X Sanitizer dan kita lap ni. Dan kita tengok pada railing tangga ni, mana yang dipegang selalu kalau orang lalu. Jadi sepanjang railing tu dipegang. Untuk railing tangga ni, kita spray dengan Germ X Sanitizer. Kita spray dan kita lap dengan kain. Kalau ada pembawa virus melalui rail tangga ni, boleh virus itu menjangkit kepada seorang yang lain. Jadi sepanjang rail itu kita spray dengan Germ X Sanitizer dan dilap dengan kain. Semua railing kita dibuat macam ni sebab bila kita turun dan naik mesti dipegang pada railing tangga ni. Pada bingkai cermin ni, kita gunakan tisu antibacterial wipe. Lap pada bingkai-bingkai ni, biasalah orang pegang pada bingkai-bingkai ni bila nak bersikat ke apa. Jadi pada bingkai-bingkai ni kita gunakan antibacterial wipe. Tisu basah yang mengandungi antibacterial. Kita lap bingkai-bingkai dan kadang orang sikat kat situ, bahagian situ lah yang biasanya dipegang.
Bagian-bagian perabot ni pun biasa dipegang di sebelah cermin, jadi kita gunakan juga antibacterial wipe untuk lap bagian-bagian perabot yang ini. Sama juga dengan belakang kerusi, ya. Jadi kita lap menggunakan antibacterial wipe. Tisu basah yang mengandungi bahan antibakteria untuk mengelakkan jangkitan virus sekiranya ada lah. Untuk permukaan yang rata seperti meja ni, jadi kita gunakan Germ-X sanitizer. Kita spray dengan Germ-X sanitizer dan kita lap dengan kain. Pasal dia satu permukaan yang rata, jadi kita boleh gunakan yang spray ni. Itulah tadi teman-teman, video macam mana Germ-X sanitizer digunakan pada perabot di rumah saya dan juga antibacterial wipe ni, tisu basah yang mengandungi antibakteria, digunakan untuk mengelap perabot di rumah saya di tombol-tombol pintu. Sasaran yang saya tuju adalah tempat-tempat yang biasa dipegang bila orang datang. Tombol pintu, daun pintu, belakang kerusi. Ini biasa orang pegang. Jadi kalau ada jangkitan, biasa berlaku jangkitan di situ. Jadi gunakan antibakterial pada tempat-tempat yang selalu dipegang. Saya rasakan apa yang saya buat ni perlu juga dilakukan di masjid, di surau, di madrasah, di sekolah, di juga di pejabat-pejabat yang ramai orang awam datang. Kerana bila orang ramai, jangkitan mungkin boleh berlaku. Jadi, saya rasa penggunaan
sanitizer seperti ini ataupun dalam bentuk yang berbeza wajar digunakan di tempat-tempat yang selalu dihadiri oleh ramai orang. Kepada teman-teman yang arif mengenai penggunaan sanitizer dan juga antibakterial ini, harap komen sedikit dan beri pandangan mengenai apa yang telah saya lakukan. Kalau ada kesalahan, harap boleh diperbetulkan. Jadi, kalau perkara itu menjadi kebaikan pada masyarakat, itu adalah sesuatu yang baik. Sama-samalah kita berharap semua negara kita dapat memutuskan rangkaian jangkitan COVID-19, apa yang sedang barisan depan kita perjuangkan sekarang. Bila kejayaan itu dicapai, masyarakat akan kembali tenang dan ekonomi negara akan pulih semula. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.